Aksi penganiayaan seorang pelajar SMP di Jalan Insinyur Juanda Makassar terekam video amatir warga. Mendapat laporan, polisi langsung ke lokasi dan mengamankan seorang remaja berinisial D. Dari pemeriksaan diketahui pelaku menganiaya korban sebagai aksi balasan, di mana korban berselisih paham dengan keponakan pelaku yang juga seorang pelajar. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Tanlo. Jadi akar permasalahan bahwa si pelaku ini ada kemenakannya sekolah atas nama inisial R ya, inisial R karena masih di bawah inisial R. Dia sekolah di SMK 5, SMK 5 kelas 1. Dia ada perselisihan paham dengan anak dari sekolah SMP Muhammadiyah. Setelah itu ini si R ini memanggil omnya, si pelaku. Pelaku untuk melakukan pembalasan. Terjadilah kemarin pada sekitar jam 11.30 itu terjadilah pengeroyokan di Jalan Insinyur Juanda.